pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Inovator, selamat datang dan selamat bergabung di Universitas Widyagama Malang. Berbanggalah kalian karena bisa mengenyam pendidikan tinggi di Kampus Inovasi Universitas Widyagama Malang. Dengan melihat situasi dan kondisi pandemi saat ini, maka PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru diadakan secara daring. Sementara itu, untuk kegiatan luring juga dilakukan, tetapi hanya pada saat pembukaan saja, dan itu pun dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Pelaksanaan PKKMB tahun 2021 merupakan kegiatan penyambutan mahasiswa baru agar lebih cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya di kampus. Mengusung tema kuliah untuk belajar, mewujudkan generasi milenial tangguh yang kreatif dan inovatif. PKKMB tahun 2021 Universitas Widyagama Malang siap mengantarkan generasi muda Nusantara untuk membuka dunia. Inovator muda Maba UIT diharapkan menjadi generasi yang tangguh, inovatif, dan berani mengeksplor kreativitas. Selamat berproses dan tetap semangat dalam mencapai cita-cita di masa datang. Saya Dr. Ana Sopana, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyagama Malang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, inovatif, kreatif, kolaboratif. Saya Dr. Purnawan B. Negara, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama. Selamat datang mahasiswa baru di Kampus Inovasi. Mahasiswa Fakultas Hukum berbeda, berdaya, dan berbahaya. Saya Dr. Insinyur Darmaji MB, Dekan Fakultas Pertanian, mengucapkan selamat bergabung di Fakultas Pertanian Universitas Widyagama Malang. Saya Dr. Istiadi STMT, Dekan Fakultas Teknik Universitas Widyagama Malang, menyambut para mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Widyagama Malang. Fakultas Teknik Universitas Widyagama Malang, berkreasi, berinovasi, dan berprestasi. Universitas Widyagama Malang, Kampus Inovasi, selalu berani di hati.